Selamat malam pemirsa Bolowarmo dimanapun anda berada ya. Saat ini kita bisa menyaksikan kemeriahan tradisi menyambut tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah. Ya, saat ini saya sedang berada di Kelurahan Krapyak Rejo, ya, Kecamatan Tigrejo, Kota Pasuruan. Ini adalah suasana terkini, ratusan anak-anak atau ratusan warga di kelurahan ini pawai keliling kampung dengan membawa obor. Wong-wong kene iki nyebute biasanya pancoran. Ini tradisi yang masih saat ini dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat sekitar atau warga sekitar. Ini adalah suasana terkini. Banyak sekali rame follower. Seru. Wow, rame. Alhamdulillah ini adalah tradisi yang masih dijaga hingga saat ini. Tradisi pancoran menyambut tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah. Itu tadi ada sekitar banyak ratusan anak-anak, ratusan warga di wilayah ini, dan juga banyak warga juga yang menyaksikan secara langsung di tepi jalan, di tepi jalan sebagai karnaval. Tapi serunya ini, pawai ini adalah pawai oncoran. Oncoran ini adalah sebuah bahan atau alat yang disebut oncoran. Ini adalah bambu yang di atasnya itu ada bara api. Ini juga suasana terkini. Banyak juga warga Bolowarmo. Area mana? Ini adalah Kelurahan Krapyak Rejo. Kelurahan Krapyak Rejo, Gading, Kota Pasuruan. Ini adalah suasana terkini Bolowarmo. Monggo singkatin dulu. Kayaknya ini tadi saya seliweran di wilayah Kota Pasuruan juga banyak ya. Banyak warga yang menggelar tradisi ini untuk menyambut tahun baru Islam. Wah, ramai Bolowarmo. Di belakang saya ini juga masih banyak ya. Saya akan menunggu nanti di jalan ya, di jalan Krapyak sana, di tepatnya di wilayah pinggir jalan. Ini mebel. Ini banyak sekali. Seru di sini Bolowarmo. Tradisi ini masih dijaga ya, dengan menggunakan bambu dan di atasnya ada bara api. Ramai. Di belakang juga masih banyak. Saya nanti masih akan berkeliling dan melihat beberapa tradisi yang masih ada hingga saat ini Bolowarmo. Kok buffering bos, lo mosok buffering, insya Allah aman-aman aja lo, iki ono adik-adik ya, ibu-ibu juga, ini kayak aneh kok buffering bos. Oh, insya Allah enggak. Ini adalah suasana terkini Bolowarmo. Terima kasih yang sudah menyaksikan live report saya ya. Saat ini saya sedang menyaksikan apa namanya, pawai obor, oncoran, tradisi menyambut tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah, bro. Ini adalah suasana terkini ya, bro, yang bisa kita saksikan. Tradisi yang banyak diminati oleh warga sekitar. Selamat malam juga pemirsa Bolowarmo yang menyaksikan. Edisi kali ini saya akan berkeliling ya, mencari beberapa tradisi apa namanya, menyambut tahun baru Islam ya Bolowarmo. Ya, ini adalah beberapa tradisi menyambut tahun baru Islam. Saya akan lebih ke depan. Ini suasana ramai. Kau ramai sekali Bolowarmo. Seru. Sangat seru sekali Bolowarmo. Ini adalah suasana terkini. Ada yang naik pickup juga. Nah, ini adalah
keseruan. Ini adalah keseruan yang bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat Kota Pasuruan untuk menyambut. Banyak sekali ada dari Android Rafianto, ada Banser, ada Ansor malam hari ini juga. Banyak sekali bro. Yang ikut memeriahkan pawai obor, pawai seribu obor tahun baru Islam. Pawai seribu obor tahun baru kita kenalkan. Seru. Tradisi ini masih terjaga. Terjaga baik ya bro. Sangat bagus sekali benar-benar. Nah, masih terus lah. Ini adalah suasana terkini ya, ini para warga yang menyaksikan ada kembang api juga kalau ada. Seru sekali. Di sini saya akan menunggu nanti di depan ini Bro. Banyak di sini. Amit nang sewu. Ya, tak parkir kiri dulu, nanti lihat suasana terkini dulu pula. Warna Bromo. Oh iya sih. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah. Aku mang nang kono Mas, kenten ni Mas. Iya. Rong pame yo. Lah, selamat malam pemirsa Pulauan Pol dimanapun Anda berada. Nah, ini juga banyak yang menyalakan kembang api Pulauan Pol. Ya, terima kasih. Ya, selamat malam. Terima kasih yang sudah menyaksikan live report saya kali ini. Ya, saat ini saya sedang berada di jalan apa ini? Gatot Subroto ya, Krapyak ya. Krapyak Rejo, Ngadik Kota Pasuruan. Nah, ini banyak sekali pesertanya dari beberapa kalangan ya, Bro Armo. Assalamualaikum Min. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya ya. Saat ini saya sedang menyaksikan pawai obor ya, Bro Armo. Ini ya tradisi menyambut tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam ya Pulauanmu. Kita bisa lihat sendiri keseruan. Nah. Ya. Ya, ini adalah suasana keseruan Bolormo, anak-anak. Bolormo, bolo. Iya, bolo. Kontrol. Apa? Lah, ngono. Lah yo enggak iki gak iso atur-atur mobil, Pak. Nek bengi gak iso. Lurus. Terima kasih Bolormo, selamat malam pemirsa Bolormo teman-teman berada. Hey, hati-hati re. Selamat malam pemirsa Bolormo dimanapun Anda berada ya. Saat ini kita bisa menyaksikan perayaan ya, perayaan tahun baru Islam yang malam hari ini adalah malam tahun baru Islam. Pawai seribu obor,
kegiatan ini didukung penuh semua elemen masyarakat, baik RT, paketan entek ya bololo, bulura bolor, apa nama naik ya sinyal lancar mas ya bolor. Ada Edwil, ada Pastor, mana suaranya Pastor, mana suaranya Pastor, mana suaranya Pastor. Lokasi sing di bolo siap lokasi di. Rapi Arjo ya di apa namanya Jalan Gatot Triboto. Wow, sangat ramai sekali nih Bolormo. Seru. Banyak warga, anak-anak, mulai perempuan, anak-anak kecil, warga dewasa, semuanya. Semuanya juga turut ikut meriahkan ya untuk menyambut tahun baru Islam ini. Cek TKP. Ih. Ya TKP berada di Kelurahan Krapi Arejo ya, Pulau Jalan Gatot Subroto ya, wilayah Katinang Bukir lah. Nah, ini adalah suasana terkini para warga di Kelurahan Krapi Arejo untuk menyambut, untuk memeriahkan Tahun Baru Islam atau Tahun Baru Hijriah. Ya Pak Wes, seribu obor. Lebih seribu obor. Ruwame pol. Ya. Selamat malam pemirsa Pelawarmo dimanapun Anda berada. Ya, saat ini kita bisa menyaksikan pawai seribu obor yang digelar di wilayah Kelurahan Krapi Arejo, Ngading, Kota Pasuruan. Ini adalah suasana terkini ya Pelawarmo untuk menyambut atau memeriahkan Tahun Baru Islam atau Tahun Baru Hijriah kali ini. Ini adalah tradisi yang masih dilestarikan dan masih dijaga baik oleh seluruh warga. Aku no alun-alun, waduh. Kalau ini alun-alun, no pisan keluar mengko tak cek yo. Iki saat ini saya masih berada di kawasan Krapi Arejo, Rawame Pol, seru. Nah, iki kaya rombongan terakhir ini. Ngetut no iki bolo, waduh siap bolo. Ini tradisi yang masih terjaga dengan baik keluar. Rawame Pol top. Warga tapi ya Bolormo, mungkin saya akhiri dulu live report kali ini. Nanti saya akan mencari atau berburu tradisi-tradisi yang dilakukan oleh warga Pasuruan untuk menyambut Tahun Baru Islam atau Tahun Baru Hijriah. Iya Bolormo, ini adalah suasana terkini ya. Aku mau terakhir, rombongan terakhir keluar mau ontek. Anak iku bolo, mampir bolo. Siap, terima kasih bolo. Mene-mene ae ngopi-ngopi nang warung-warung lek kate ngundang bareng-bareng. Nah, santai-santai ya. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Terima kasih yang sudah menyaksikan live report saya kali ini. Salam sehat semuanya, salam sejahtera semuanya. Diparingi rezeki di tahun baru ini, lancar kabeh urusane. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan. Kita akan update terus informasi wilayah Pasuruan, Lumajang dan Probolinggo. Tetap pantau terus Facebook kami, Warta Bromo. Selamat malam, terima kasih, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa.